Hai sahabat zodiak ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang sangat hoki, 9 zodiak ini beruntung besok tanggal 22 Agustus tahun 2021, Aquarius banjir rezeki dan dapat kabar baik. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian, Anda bisa klik, gabung, atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Sangat hoki, 9 zodiak ini beruntung besok tanggal 22 Agustus tahun 2021, Aquarius banjir rezeki dan dapat kabar baik. Ada 9 zodiak yang diramalkan beruntung besok. Mereka akan diselimuti kebahagiaan dan menerima kabar baik. Siapa sajakah mereka? Dikutip dari zodiak ID yang melansir dari Mas Agung zodiak ID, berikut zodiak beruntung besok Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021. Namun, ramalan zodiak bukanlah kepastian. Anda boleh percaya, boleh tidak. 1. Aquarius. Kamu mungkin akan mendapat keuntungan yang baik besok. Kamu akan segera mencapai tujuanmu besok. Di kemudian hari, kamu akan menerima kabar baik. 2. Pisces. Kesehatan dan suasana hatimu akan menjadi lebih baik besok. Ini karena kamu akan menuai kebaikan yang selama ini ditanam. Kamu mungkin akan berkumpul bersama orang tersayang di malam hari. Manfaatkan kesempatan ini untuk bersuka cita. 3. Aries. Kamu senang bertemu orang-orang. Kamu akan bersenang-senang berinteraksi dengan orang-orang paling cerdas besok. Kamu tetap perfeksionis seperti biasa, dan mungkin menghabiskan banyak uang untuk membeli hadiah. 4. Cancer. Kamu akan memberikan prioritas utama untuk kehidupan asmaramu besok. Ini adalah waktu yang baik untuk membicarakan masa depan bersama orang terkasih. Kamu juga akan diliputi kebahagiaan bersama rekan-rekan kerjamu. 5. Virgo. Kamu mungkin akan menaikkan standar besok. Kamu akan menetapkan tujuan yang lebih tinggi untuk diri sendiri. Selain itu, kamu juga ingin memecahkan hambatan yang ada. 6. Libra. Pekerjaanmu mungkin bermanfaat untuk kehidupanmu. Hubunganmu dengan saudara akan meningkat. Kamu mungkin bisa menghabiskan waktu bahagia dengan teman dekatmu. 7. Scorpio. Kamu akan menjadi lebih dekat dengan keluarga dan kerabat besok. Kepekaanmu membuatmu terus berusaha membantu orang-orang tersayang. Kamu berusaha untuk bertanggung jawab dengan mereka. 8. Sagittarius. Ide-ide kreatifmu mengalir dengan bebas besok. Kamu siap untuk menghadapi semua tantangan hidup. Meski begitu, kamu harus tetap menjaga kesehatan agar tak jatuh sakit. 9. Capricorn. Cinta akan berada dalam pikiranmu besok. Kamu mungkin akan menghargai beberapa momen emas yang dihabiskan bersama keluarga dan kerabat. Kamu juga akan menelepon temanmu untuk berbagi kenangan itu. Di bidang profesional, kamu akan menjadi sosok yang paling dibutuhkan. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang sangat hoki, 9 zodiak ini beruntung besok tanggal 22 Agustus tahun 2021, Aquarius banjir rezeki dan dapat kabar baik. Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif. Dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa Sancita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2021, juga informasi unik menarik tentang sangat hoki, 9 zodiak ini beruntung besok tanggal 22 Agustus tahun 2021, Aquarius banjir rezeki dan dapat kabar baik.
Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.